Nah, bagaimana pendapat teman-teman setelah kita melakukan uji perbandingan pada berbagai jenis kaca yang tadi? Teman-teman sudah tahu kan bagaimana kemampuan menahan panas dari masing-masing kaca yang tadi? Nah, kamu pilih yang mana? Tentu saja semua itu disesuaikan dengan kebutuhannya ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk membantu kami memberikan video-video bermanfaat lainnya. Dadah!